Ini dia guys, situasinya ngantrinya panjang ya. Halo guys, selamat pagi. Bonjour. Bonjour Paris. Lagi sarapan? Di siang tengah ada prong mong petit déjeuner. Delicieux. Voici mon café. Guys, aku bikin minuman buat Mas Pascal. Dia sehat ya, Mas Pascalnya. Ini aku kasih madu. Udah mendidih guys. Tengah diaduk. Kasih ke Mas Pascal. Guys, baru aja mandi dan sekarang aku mau belanja ya. Jadi aku mau belanja ke hypermarket Auchan namanya. Nous allons faire des courses. C'est Auchan. Yo. Guys, aku jadi lagi nulis apa yang aku beli ya. Di sini ada pour fromage blanc. Jadi white cheese ya, terus yaourt, nature, ini plain yogurt. Kacang, kakaowet. Nah guys, aku udah siap-siap untuk belanja dan aku cuma bawa handphone ya. Jadi aku nanti rekamnya pakai handphone Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Ini kayak gini. Nih, saya kantongnya. Yuk, cus. Nah guys, seperti biasa sepi ya. Jadi selama masa karantina itu La Défense sepi banget. Nah, jadi cuaca hari ini tuh ya gimana ya, bagus tapi juga ada berawatnya juga. Tapi untungnya nggak ada angin, jadi nggak terlalu dingin gitu. Jadi masih bisa lah oke, buat jalan-jalan kalau bisa. Yuk langsung aja aku belanja, jadi aku ke mall aja. Jadi di mall ini ada hypermarket namanya Auchan. Yuk. Nah, tapi sebelumnya aku mau ke supermarket, jadi aku mau beli obat buat Mas Pascal, buat tetes mata gitu. Soalnya kayaknya dia habis itu buat apa? Kan Mas Pascal pakai soft lens dan ya kehabisan cairan gitu deh. Atau enggak buat apa sih tetes mata gitu deh. Yuk. Ada skateboard. Ini kita masuk ke Mall Westfield ya. Guys, mallnya tuh sepi banget, nggak ada orang tuh. Gila ya. Tuh kita ke sana ya. Guys, aku lagi ngantri di apoteknya. Nah guys, sekarang aku menuju ke hypermarketnya ya. Nih, namanya Auchan. Nih guys, kayaknya juga harus ngantri nih kalau masuk mall. Ya ampun, ngantrinya panjang banget buat masuk ke mall. Nih, jadi sekarang aku lagi ngantri buat masuk ke mallnya. Dan di mallnya kan ada hypermarketnya Auchan dan kayaknya banyak orang. Jadi ya kita lihat aja, nanti aku sabar atau enggak. Jadi kalau aku pas pengen pulang ya pulang aja ya. Belanjanya nanti lihat aja, atau enggak aku bisa ke Monoprix atau bisa ke Naturalia. Oke. Ini dia guys, situasinya ngantrinya panjang ya. Nah, ini udah mulai lancar nih. Masuknya udah bisa nih. Yuk.
Gak tau kenapa tadi macet ya. Nih sekarang kita di depan ya. Nih guys, buat masuknya masih sepi. Aja dibikin garis-garis kayak gini buat ngantri ya, tuh sampai di sini juga. Nah, terus di sana ngantri lagi tuh. Tuh guys, jadi kalau orang hamil sama kursi roda sama orang yang di umur 70 tahun ke atas dan petugas medis dapat prioritas masuk ke butik. Guys, aku ambil ini ya satu. Ini aku ambil yang satu ya. Guys, aku beli kentang ya. Ini yang kentang untuk khusus microwave. Dan ini belanjaanku semua. Ini guys, sekarang aku lantri buat beli ikan tuh. Aku beli ikan ya, dan ini ada salmon sama ada codfish. Nih guys, keripik pisang kesukaanku. Aku beli berapa ya? Lihat aja ya. Nah, ini dia, akhirnya aku beli 12 bungkus keripik pisang. Yuk, langsung aja kita pulang ya. Kita ke kasir. Nih guys, jadi sekarang aku lagi nunggu di kasir ya, tuh. Nih guys, udah sampai ya. Jadi tuh. Ini dia guys, belanjaanku ya. Tuh, jadi semuanya ada di sini. Ini dia guys, total belanjaanku ya. Tuh. Guys, sekarang kita keluar ya. Tuh. Masih banyak yang antri ya. Nah guys, jadi aku udah selesai belanjanya dan ini aku pakai tangan kiri jadi goyang-goyang gak apa-apa ya. Ini aku ribet banget nih belanjaanku. Ya ampun guys, cuacanya tuh bagus banget. Aduh, jadi pingin berenang atau berjemur gitu ya. Nah ini bentar lagi aku sampai di rumah dan aku udah kelaparan nih. Jadi habis ini langsung makan aja. Untung tadi aku udah beli ayam yang udah jadi ya. Jadi di dalam sini ada ayam yang udah jadi, ayam panggang gitu. Nasinya udah ada kayaknya. Dan tinggal diangetin aja dan langsung makan aja. Cuci tangan sebelumnya. Yaudah, jangan lupa untuk klik like, kasih komentar dan juga subscribe. Terus di share juga ya. Terus tentunya tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari channel Keluarga Bahagia di Prancis. Salam cinta. Yuk, ini aku udah ngos-ngosan. Apa sih? Halo. Ini dia belanjaan aku. Aduh. Ini ada kubis, ada ini ayamnya guys, jadi ayam panggangnya tuh. Nih, makan siang kami. Jadi Mas Pascal dia makannya puri, mashed potato, la puri de pomme de terre. Nih, kalau ini ayam panggang ya, pule roci. Kalau ini nasi, duri. Selamat makan manamu, bon appetit. Merci. Nah guys, sekarang aku makannya pakai tangan ya. Aku udah cuci tangan dan bersih. Halo guys, ini udah siang. Tadi kita habis makan siang dan sekarang Mas Pascal minta cappuccino. Jadi aku mau bikin cappuccino. Yuk langsung aja kita bikin cappuccino. Nah, yuk langsung aja. Ini udah siapin aku cupnya ya. Terus aku ambil yang vanilio. Ini yang vanilla. Jadi seperti ini, yang kuning kayak ini ya. Tinggal dimasukin aja. Terus tinggal dimasukin. Ini pakai setengah aja ya. Kita stop aja ya. Kemudian kita sisihkan. Nah, aku mau pakai ini mesin Arduino. Jadi tinggal dibuka aja, terus kita kasih milk. Tuh, ada yang cuma sampai segini. Ini buat satu cup aja.
Kemudian kita tutup dan kita tekan tombol ini. Tuh. Nah, itu dia susunya lagi muter tuh, lagi diputar ya. Nah, kalau sudah selesai, alat ini akan berhenti otomatis. Jadi nanti mati sendiri ya. Tuh, semakin berbuat buih, guys. Jadi mesin ini adalah mesin pembuat buih ya. Nah, itu kan guys, mati sendiri dan sekarang udah siap buihnya. Tinggal buka aja. Tuh, buihnya tuh seperti ini. Jadi cantik banget hasilnya ya. Sekarang tinggal bisa tuang ke kopi itu. Nah, ini dia hasilnya cappuccino. Nah, cappuccino yang sebenarnya tuh kayak gini. Dia nggak perlu coklat, nggak perlu granul gitu ya. Cuma kayak gini deh, udah namanya cappuccino. Yuk kita kasih Mas Pascal ya. Mas Pascal, cappuccino. Makasih, Shirley. Enak sih, Zah. Boleh salam. Nih guys, lagi minum cappuccino juga. Selamat menikmati. Guys, lagi makan keripik pisang. Ini yang tadi aku beli dan aku tadi beli 12 bungkus. Aku udah makan satu dan ini yang kedua. Enak banget nih. Siapa mau namu? Semua nobel. Terdem. Aku cinta kamu. Aku juga. Ya, merci. Nggak suka? Pisang? Masa tidur-tidur dipegang dibilang pisang? Pisang? Homo. Dasar homo. Indonesian pisang. Cobul. Nih guys, kita makan ayam yang tadi ya. Kan masih ada tuh. Guys, sudah jam 8 nih. Yuk, kita keluar. Guys, lagi bikin omelet. Les visites des proches restent à la suite.
blablabla, tous les machins. Hein? Guys. Nah, malam ini makan omelet sama ada sisa ayam yang tadi siang ya. Selamat makan. Ini dia. Aku ambil tulangnya, jadi aku mau grogotinnya. Ini masih ada daging-dagingnya kan, lumayan, jangan dibuang. Sama omelet nih. Sudah cuci tangan loh. Ini aku udah cuci tangan. Nah, tinggal makan. Ya. Guys, udah ngeluarin anjing dan sekarang mau gosok gigi. Jangan lupa untuk klik like, kasih komentar dan juga subscribe. Tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari channel Keluarga Bahagia di Perancis. Langsung aja yuk, bobo. Dah.